Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian melalui ibadah online Gereja Kristus Tuhan Jemaat 3 hari ini. Saya terus berharap dan berdoa agar Bapak Ibu Saudara sekalian tetap sehat-sehat saja. Mari kita terus jaga kesehatan fisik kita, taati protokol kesehatan yang telah diberikan, dan lebih daripada itu, jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan rohani kita, agar kita dimampukan untuk melewati kondisi sulit seperti sekarang ini. Mari jemaat sekalian, tiba saatnya bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada Dia. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita boleh mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mulai ibadah kita hari ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Mari jemaat sekalian, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengagungkan namanya, kita mau memuji Dia. Rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus, Anak Domba Allah. Dengarlah suara pujian, memandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagi. Selamanya rajakanlah Yesus, Anak Tunggal Allah. Bergemarlah mengikutnya, Dia pun manusia. Segala sengsara telah ditanggung. Mendapat kehidupan kekal. Rajakanlah Yesus, Tuhan sumber hidup. Rajakanlah Yesus, Tuhan sumber hidup. Segala bangsa diselamatkan, mau telah dilenyapkan. Marilah memuji, masyurkan rahmat-Nya. Hidup kekal Dia berikan karena kematian-Nya. Hidup kekal Dia berikan karena kematian-Nya. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian Mazmur. Mazmur 95 ayat 1 sampai 2. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, di Bukit Golgota, salib Yesus boleh nampak bagi setiap kita. Di Bukit Golgota, Kristus menyerahkan hidup-Nya demi menebus setiap kita manusia yang berdosa.
sehingga kita hari ini boleh datang dilayakkan untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama, di Bukit Golgota nampaklah salibnya. Di Bukit Golgota nampaklah salibnya, matahari pun jadi suram. Yesus anak Allah meninggalkan surga, mati bagiku yang berdosa. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salib bukan tinggal mahkota. Meski manusia menghina salibnya, namun bagiku lambang mulia. Hatiku sungguh keras, makin tak tergeraklah, hanya kasihnya menghancurkan. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salib bukan tinggal mahkota. Salib di Golgota sudah tidak ada, namun kuasanya tetap ada. Selamatkan manusia, menghapuskan dosa, hatiku pun jadi sucilah. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salib bukan tinggal mahkota. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Mungkin sepanjang minggu ini ada hal-hal yang kita lakukan dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Kita mengakuinya secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan Bapa kami yang maha pengasih dan maha baik, kami mengucap syukur ya Tuhan ketika kami menyadari hidupan kami telah ditebus oleh Engkau. Di atas kayu salib ya Tuhan, Engkau menyerahkan hidup-Mu bagi setiap kami. Di atas kayu salib ya Tuhan, Engkau mati bagi setiap kami. Karena itu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, kami juga boleh diberikan kelayakan untuk berjumpa dengan Engkau. Tapi ya Tuhan, di balik pengorbanan-Mu, seringkali kami menyadari ya Tuhan, bahwa di dalam hidup-hidup hari-hari yang kami jalani, masih ada begitu banyak kesalahan yang kami lakukan. Masih begitu banyak dosa ya Tuhan, yang kami perbuat baik itu dengan segala kesadaran kami, maupun tidak kesadaran kami. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan Engkau. Kami mau mengakui segala dosa kami. Kami mau memohon pengampunan-Mu Tuhan. Sehingga hari ini, di dalam kehidupan kami, kami boleh kembali dilayakkan untuk datang kepada Engkau. Kami boleh dilayakkan untuk kembali beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, sebagaimana janji-Mu,
setiap kami yang telah mengakui dosa kami, maka Engkau dengan kasih karuniamu telah mengampuni setiap kami. Karena itu Tuhan, ajar kami juga di dalam kehidupan kami untuk terus menjaga kehidupan kami dengan baik. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang 1 ayat ke-9. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang diberikan kepada kita dari Yohanes pasal 14 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Mari bersama dengan umat percaya di segala tempat dan abad, kita boleh mengikrarkan iman pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pendeta Andrew Kusno Habil. Saya persilakan untuk Pendeta Andrew untuk menyampaikan firman Tuhan. Pada pagi ini, pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruhnya dalam tangan kuasamu, juga untuk diri kami Tuhan, untuk hambamu yang terbatas ini. Di dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita bersama-sama kita membuka firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-16 dan 17. 1 Korintus pasal 10, ayat 16 sampai 17. Kemudian kita nanti buka dalam pasal selanjutnya, pasal 11 ayat 23 sampai 26. 1 Korintus 10 ayat 16 sampai 17, demikian firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku."
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam zaman modern ini apalagi ya, kita banyak atau sering mendengar, bahkan kita mungkin sering melakukan, yang namanya perjanjian. Dan ini ternyata kita seringkali menganggap yang namanya perjanjian itu sudah umum gitu ya. Tapi ternyata ada istilah lagi yang disebutkan, yaitu perikatan. Ini secara hukum ternyata itu dibedakan. Saya juga kaget ya, ketika mendengar, ada juga beberapa hal ini. Saya mungkin coba bacakan definisi yang saya dapatkan. Kalau perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Itu kalau perikatan. Tetapi seringkali menganggap itu perjanjian begitu ya. Kalau perjanjian, definisinya adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang yang lain, atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Jadi ditekankan janjinya itu. Tapi tanpa disadari atau kita sadari, perjanjian seringkali diikuti dengan perikatan. Jadi karena sudah janji, terikat, dan kemudian merasa berhak menuntut pihak yang lain melakukan bagiannya. Nah, seringkali ini tidak terpisahkan. Nah, ini harus kita perhatikan ya. Dalam Alkitab kita, kalau Anda lihat, ada perjanjian lama, perjanjian baru. Betul ya? Dibagi dua. Besar, perjanjian lama lebih tebal sedikit dari perjanjian baru. Nah, kenapa ya kira-kira hal itu bisa terjadi? Kuncinya ada di mana? Kenapa disebut lama dan baru? Kuncinya ada dalam diri Yesus Kristus. Kalau kita mencoba melihat kembali perjanjian pertama Allah itu dengan siapa ya? Dengan Adam. Ketika dia mengikatkan dirinya sendiri kepada Adam. Dia membuat perjanjian dengan Adam. Wow. Tapi kita tahu yang melakukan perjanjian itu siapa ya? Tadi kan dibilang dua pihak janji ya. Tapi yang melakukan janji itu hari ini siapa? Tuhan sendiri. Nah, ketika kita melihat akan hal-hal ini, Tuhan sebenarnya yang berinisiatif bagaimana dia datang kepada manusia, khususnya setelah manusia jatuh di dalam dosa. Nah, disinilah ketika kita pada hari ini, kita akan melakukan perjamuan kudus, kita mencoba merenungkan kembali makna dari perjamuan kudus ini. Ketika Allah menetapkan sebuah tanda bagi kita untuk mengingat dia, tadi dikatakan oleh Yesus, menjadi peringatan akan daku. Dalam bahasa lain ada terjemahan, pikirkan aku. Di sini kita melihat ada sesuatu yang Tuhan inginkan untuk kita kembali mengingat karya Allah dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan mengatakan, aku yang berinisiatif datang kepadamu. Tuhan berjanji kepada manusia, bukan hanya Adam ya, sama Nuh, Abraham, Daud, macam-macam itu ya, panjang terus para nabi memberikan janji-janji Tuhan. Sampai akhirnya Yesus sendiri yang datang ke dalam dunia, menggenapi segenap janji Allah di dalam perjanjian lama itu. Wow, sebuah perjanjian baru mulai. Nah, kita sekarang bersyukur, kita sekarang ikut di dalam perjanjian yang baru ini. Kalau dulu perjanjian lama, Tuhan memberikan perintah firman-Nya, hukumnya. Dituntut taat, lakukan. Kamu tidak lakukan, kamu tidak taat, berarti kutuk. Gambarnya gitu ya, gampangnya kalau kita lihat dalam kitab Ulangan. Kutuk. Kalau kamu taat, nah kamu dapat berkat. Pertanyaannya, siapa yang sanggup melakukan itu dengan sempurna? Tidak ada. Gagal semua, termasuk umat pilihan Allah, bangsa Israel, di mana Tuhan memberikan secara khusus firman-Nya. Ternyata gagal. Nah, disinilah Allah datang memberikan penggenapan kuncinya yang sebenarnya, yaitu putranya sendiri, untuk dia menggenapi seluruhnya ini. Namun sayangnya zaman sekarang ini, kalau saya harus katakan, hal ini seolah-olah menjadi sebuah yang,
ya memang harusnya begitu gitu ya. Seolah kita menganggap ya Tuhan seharusnya memang begitu dong. Dia janji kok, ya harusnya dia ketepati dong. Seolah kita menuntut hal seperti itu. Kesannya adalah, Tuhan kamu utang sama saya. Lakukan loh. Padahal perjanjian tadi apa? Bukan cuma Tuhan tuh ya. Tuhan dengan kita. Sama-sama berjanji. Tapi Tuhan yang melakukan banyak, bahkan mungkin semua pihak itu dia yang lakukan. Kita seolah-olah kemudian tenang-tenang saja minta-minta Tuhan yang terpenuhi semua. Loh Tuhan itu utang apa sama kita? Kita yang sudah berhutang pada Tuhan. Dan Tuhan menyelesaikan hutang kita itu. Kita tidak sanggup bayar. Tuhan yang bayar lunas. Wow. Kita lakukan semua ini untuk mengingat karya Tuhan ini. Lalu kita lebih dalam mengingat apa yang sebenarnya Tuhan katakan, ingatlah akan daku. Poin yang kedua, kita melihat bahwa apa yang Tuhan lakukan itu adalah total dan tuntas. Ketika Tuhan datang ke dalam dunia menyelamatkan kita, dia itu menggenapi seluruh apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Coba kalau kita pikirkan baik-baik Bapak Ibu. Kenapa ya Tuhan mau menyelamatkan kita ya? Kita seringkali mendengar karena kasihnya, betul. Tapi ya cuma kasihnya. Saya merenungkan bahwa Tuhan sebenarnya tidak perlu kita. Kalau kita mau dibuang sebenarnya bisa. Gampang sekali itu. Tapi kenapa Tuhan bela-belain mau menjangkau kita? Menyelamatkan kita. Ini adalah sebenarnya tindakan Allah untuk kemuliaan dirinya. Kita harus pikirkan baik-baik ketika dia menciptakan manusia yang sebenarnya dia juga tidak perlu. Tapi dia mau. Dia menciptakan manusia itu sebenarnya adalah menyembah dia, memuliakan dia. Tapi manusia sudah jatuh dalam dosa, hilang pandangan itu sama sekali. Mereka hanya mencari kepentingannya sendiri. Coba kita pikirkan di sini. Allah bertindak total dan tuntas untuk kemuliaannya, tapi dia tidak mengorbankan orang lain. Justru menguntungkan orang lain. Kita maksudnya. Tapi kalau manusia mencari keuntungan dirinya sendiri, apa yang terjadi? Dia korbankan orang lain. Balik bandar ya, total berbeda. Tuhan mengorbankan dirinya untuk kemuliaannya dirinya sendiri. Dan itu layak memang dia lakukan. Tapi itu menguntungkan pihak yang lain. Nah ini kita harus pikirkan baik-baik, kita kenang baik-baik. Renungkan hal itu baik-baik. Kita yang mendapat bagian ini. Padahal kalau kita pikir, kita ini siapa? Kok Tuhan sampai bela-belain kayak begitu? Seringkali kan kita dengar begitu ya. Bahwa kita sekarang diambil masuk menjadi anggota tubuhnya. Atau dengan bahasa yang lain, istilah yang lain, anggota keluarga kerajaan Allah. Ahli waris surga. Kalau kita manusia kembali hitung-hitungan, tanda kutip ya, hitung-hitungan. Yang rugi, siapa ya? Kita tidak berperan apa-apa. Kita dikasih semua. Kalau secara manusia hitung-hitungan. Kita mungkin bilang Tuhan itu sebenarnya rugi. Tanda kutip. Tapi apakah betul rugi? Dia mendapatkan siapa? Satu, kemuliaannya. Dua, dia ada siapa? Kita, ciptaannya. Jadi kalau dihitung lagi tanda kutip, rugi. Dia mengorbankan itu semua justru mendapatkan seluruhnya kembali kepada dia. Kita pikirkan hal ini baik-baik. Bahwa kita sekarang boleh menjadi milik Allah. Kita diselamatkan oleh Allah. Makanya Petrus, Paulus menuliskan dalam surat-suratnya. Kamu itu ditebus bukan dengan barang fana. Kamu tuntas total dibayar lunas. Ini saya kombinasikan Petrus dan Paulus ya. Kita bersyukur bahwa kita ditebus oleh Tuhan menjadi miliknya. Dan pada saat ini kita diingatkan melalui roti. Yang tadi kita baca dalam 1 Korintus 10. Seperti roti itu peritilannya banyak gitu ya. Kok dipretel gitu kan. Wah meretel begitu ya. Banyak. Tapi itu disatukan.
adalah satu kesatuan. Roti itu. Dan uniknya, semua mendapatkan makanan dari roti yang satu itu. Terjelas adalah menunjuk kepada Kristus yang adalah roti hidup. Jelas dari situ. Bahwa kita sebenarnya adalah milik Allah, diberi makan oleh Allah, Efesus 5. Ketika Paulus menuliskan tentang suami istri, tapi dia sebenarnya menekankan hubungan Kristus dan jemaat. Dan dia menekankan juga adalah kita adalah miliknya, anggota tubuhnya yang dipelihara oleh dia. Dan kita pasti akan diberikan hidup itu olehnya. Di sini kita melihat pengorbanan yang Tuhan lakukan. Total, tuntas, seluruh hutang sudah diselesaikan. Sehingga kita semua adalah satu di dalam Kristus. Dan ini adalah menjadi dampak dari pengorbanan Kristus itu. Bukan cuma status, masuk Facebook, masuk WA, IG, apalagi macam-macam gitu ya. Statusnya baru, anak Allah, waduh. Permisi tanya, sudahkah hidup kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah? Duh, apa tandanya? Salah satu yang ditulis oleh Yohanes khususnya adalah, dia katakan ini bukan perintah baru, sudah lama. Yaitu apa? Saling mengasihi. Seperti Kristus sudah mengasihi kita. Satu sisi kita sering mendengar bahwa Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dalam arti salah satu yang ditekankan adalah kita adalah makhluk sosial. Sosial maksudnya, bukan sosial. Kita selalu punya hubungan dengan yang lain. Kita gak bisa hidup sendiri. Ya, kembali digambarkan seperti roti tadi. Coba bayangkan saudara masuk ke toko roti, saudara beli, apalagi kalau di Eropa gitu ya. 10 euro dapat peridilani satu gitu. Saudara mikir, aku itu opo, kok cuma ini dok. Saudara bilang, saya beli ini saya utuh loh. Loh, kamu tadi bilang roti kan, ini kan bagiannya roti. Saudara mau gitu kan? Pasti gak mau. Saudara minta apa? Ya roti yang utuh. Gak mau cuma peritilan kecil itu dong. Roti yang utuh. Nah, seringkali kita lupa akan hal ini. Kembali ke dalam tadi pemikiran kita yang pertama, ketika kita seringkali menganggap bahwa Tuhanlah yang hutang sama kita. Ketika kita punya sikap seperti itu, gak heran kita juga akan melihat yang lain hutang sama kita. Seolah-olah kita tidak pernah bersalah. Seolah-olah kita selalu benar. Seolah-olah kita sudah memberikan banyak bantuan dan orang lain utang sama kita. Kita lupa. Kita sebenarnya yang berhutang. Tuhan sudah menggenapinya. Semua sama. Semua mengalami hal yang sama. Di dalam darah Kristus, kita menjadi satu tubuh di dalam dia. Sebagai anggota tubuhnya. Dan Tuhan mengatakan, relasi kita dengan Tuhan itu bukan cuma sama Tuhan tok. Tapi selalu ada relasi dengan sesama. Makanya digambarkan berulang kali, entah roti, entah tubuh, entah bangunan. Tuhan selalu menggambarkan apa? Kesatuan kita dengan Tuhan itu tidak terpisah dengan yang lain. Semua harus diperhatikan sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, bagaimana wujudnya dalam kehidupan sehari-hari kita? Sebenarnya sangat simpel. Dan kita di Indonesia sebenarnya juga banyak apa unsur-unsur penunjang ya. Salah satunya apa? Seperti yang waktu itu Laso Hendri minggu lalu sempat katakan, tepo seliro. Atau gotong royong. Bukan yayasan ya, maksudnya gotong royong kita kerjasama itu ya. Itu yang dimaksud apa? Kita semua bersama-sama. Kemarin di satu siaran itu ya, before and after di waku-waku Jepang itu, saya kaget. Ada ternyata zaman sekarang pindah rumah itu, rumahnya diangkat, dipindah. Zaman sekarang. Tapi mereka pakai teknologi. Rumahnya benar-benar dipotong dari fondasinya. Diangkat, ditaruh di kayak di rel begitu, digeser. Enak itu ya. Dulu saya masih kecil pernah lihat di daerah Gadang, Kolonel Sugiono sana, depan Gang 3 sana. Saya waktu ke arah keluar Malang ke selatan,
Saya lihat satu gerombolan orang itu mengangkat rumah, betul-betul rumah, kerangkanya itu diangkat gotong. Saya pikir, "Wi, kenapa enggak dibongkar, dipasang lagi? Kenapa utuh satu digotong rame-rame, pindah? Itu berapa meter istirahat mengkeh-mengkeh itu? Gitu lagi. Tapi inilah yang disebut dengan apa? Kebersamaan. Kemarin juga salah satu di siaran TV juga mengatakan Indonesia ini menggarap sawah misalnya. Gantian. Hari ini satu kelompok bareng-bareng sak kampung ngerjain yang bagian punyanya ini. Besok ngerjain punyanya ini. Nanti besok bagian mana. Kita sebenarnya punya tanda kutip warisan-warisan yang bagus. Tapi seringkali kemudian entah dengan berbagai alasan, entah itu sudah kuno lah, entah itu sekarang sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang. Sebenarnya ngomong apa sih? Aku tidak mau repot. Kita lebih sering menuruti keinginan hati kita yang dikuasai oleh keegoan kita. Ingin capek. Ada apa sih ngurusi orang itu? Repot. Nggak ada orang susah. Keluar duit banyak lagi. Tenaga, pikiran, belum lagi sekarang risiko pandemi begini. Ketularan itu bisa di mana-mana. Wah, alasannya macam-macam. Singkatnya, aku enggak mau nolong. Aku enggak untung di sini. Aku enggak dapat apa-apa. Apakah kita juga berpikir seperti itu? Tapi kalau kita coba balik situasinya. Kalau kita yang sedang dalam posisi kesulitan itu, dan orang lain memperlakukan kita seperti itu, mau? Coba kita pikirkan. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan satu teladan ketika dia mengatakan, ingatlah akan aku. Dalam bahasa Jerman dia katakan, denk an mich. Pikirkan aku. Tertuju fokus kepada dia. Dia sebenarnya bilang apa? Tiruan aku. Lihatlah karyaku. Bukan cuma kamu merenungkan, mendalami teorinya, tanda kutip. Tapi kamu tidak pernah melakukannya. Tuhan inginkan supaya kita apa? Mempraktekan dengan perjamuan kudus. Bukan mengingat dalam arti kamsia-kamsia sama Tuhan. Yaitu satu sisi betul. Tapi sisi yang lain. Tuhan sebenarnya ingin apa? Lakukan kasih itu kepada yang lain. Pengorbanan. Yang namanya berkorban itu masa pernah enak ya. Contoh, sorry. Kalau anak muda lagi pacaran. Kalau lagi kasmaran gitu ya. Wah, seolah-olah berkorban. Betul berkorban? Ada maunya tuh. Saya rela hujan-hujan. Wah, tak beli no makanan, tak kasih no pacarku. Teringat masa lalu. Bela-belain, waduh. Betul, berkorban. Ada maunya toh. Supaya aku dapat dia. Nanti kalau sudah dapat, berkorban lagi. Itu sering terulang dalam keluarga. Sayangnya begitu. Tapi Tuhan mengajarkan pada kita, ayo kita berubah. Kasih Tuhan itu bukan cuma diserenungkan, wow, memuat hati kita terpukau, kamsia-kamsia. Selesai sampai di situ. No. Tapi Tuhan ingin kita belajar, melangkah. Untuk kita juga boleh berkorban bagi sesama kita. Dalam perjanjian yang baru ini di dalam Kristus. Tuhan mengingatkan. Statusmu baru. Sekarang aku ingin juga kamu melakukan. Sebenarnya tidak baru. Tapi mungkin itu baru bagi kita. Jalankan kasih itu. Kita menjalankan perintah Tuhan, mengingat karya Tuhan, tapi mari kita juga bergerak, kita mau hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan. Dengan cara apa? Melayani sesama kita. Melayani Tuhan. Dan kita sebenarnya tidak dicinta jauh-jauh melayani sampai di, ya mungkin ada yang dipanggil ke Papua, mungkin, tapi saya rasa jarang ya. Tidak jauh-jauh, sekitar kita, sesama kita. Keluarga paling tidak. Gereja, sekitar toko kita, sekitar sekolah kita, teman-teman sekelas kita, dan lagi yang lain. Tidak jauh-jauh. Mari kita lakukan.
dengan kesiapan bahwa aku mengasihi Tuhan, aku mau berkorban bagi Tuhan. Kita belajar dari situ. Kita mau menyatakan diri, ini loh Injil, kabar baik yang menjadi dasar persekutuan kita. Tuhan sudah berkorban, Tuhan sudah melayani, Tuhan sudah memberikan semua secara tuntas dan total. Kita sekarang menjadi satu kesatuan ini, persekutuan. Dan kita juga diminta berlatih seperti Kristus sudah berkarya dalam kehidupan kita. Mari, kita selalu mengingat Dia, kita memberikan renungan kita, kita pikiran kita, kehidupan kita melalui perjamuan kudus ini. Kita kembali mengingat, memikirkan, dan mempraktekkan Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Karyamu begitu luar biasa atas diri kami. Kami bukanlah siapa-siapa, tapi Engkau rela datang dalam dunia demi kami. Terima kasih untuk karyamu yang berjuang, sudah mengorbankan yang terbaik, terbesar bagi kami, yaitu putramu yang tunggal, untuk mendapatkan kami kembali. Terima kasih Tuhan, sebenarnya kami sungguh tidak bisa mengerti akan karyamu begitu dahsyat itu. Tapi kami bersyukur bahwa Engkau sudah melakukannya. Dan Engkau sekarang sudah membawa kami sebagai milik-Mu. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak-Mu. Mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Sekalipun kami belum sempurna. Tapi kami bersyukur Engkau terus memberikan kami kesempatan dan dorongan dan kesempatan untuk kami boleh menjalankan kebenaran firman-Mu ini. Pimpin kami ya Tuhan untuk kami boleh sungguh memahami akan Injil-Mu meskipun belum secara penuh. Tapi kami juga boleh sadar bahwa inilah dasar dari kami bersekutu, beribadah bersama di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan setiap diri anak-anak-Mu dalam tangan pemeliharaan kasih-Mu. Tuhan kami berkarya dan menolong kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan kembali. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sungguh tidak ada Allah lain yang rela menyerahkan hidupnya ketika setiap kita manusia masih hidup di dalam dosa. Tapi itu dilakukan oleh Kristus bagi setiap kita. Karena itu kita boleh mengucap syukur untuk anugerah yang telah Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita boleh memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sambil persembahan kita akan diedarkan, kita akan menyanyi satu pujian, dihapuskan dosaku. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penujian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus.
bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku, hanya oleh darah Yesus. Harapan harapanku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Mari jemaat sekalian, kita mau berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Kita boleh mengucap syukur dan juga kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita berdoa untuk program vaksin yang telah dilakukan oleh pemerintah. Ya, biarlah sungguh program ini boleh didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia dan ini menjadi satu jalan ya untuk pemulihan bagi negara kita. Kita berdoa juga untuk pergumulan hidup jemaat di masa pandemi ini, agar mereka diberikan kekuatan, kesabaran di dalam menghadapinya, sehingga mereka boleh survive di tengah-tengah kondisi seperti ini. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Tuhan Bapa kami, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh datang kepada Engkau, kami boleh beribadah kepada Engkau. Dan terlebih ya Tuhan, kami boleh mempersembahkan apa yang telah Kau berikan kepada setiap kami. Pemeliharaan-Mu ya Tuhan, pekerjaan, usaha yang telah Kau berikan. Dan sekarang sebagai ungkap rasa syukur kami ya Tuhan, kami boleh memberikan persembahan yang terbaik. Kiranya persembahan yang sungguh boleh memuliakan Engkau, boleh dilayakkan ya Tuhan, dan boleh Kau pakai untuk perluasan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga ya Tuhan untuk program vaksin yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Bila sungguh program ini boleh berjalan dengan baik, setiap masyarakat Indonesia boleh mendukung agar program ini Tuhan, sehingga mereka boleh mau ya Tuhan untuk dilakukan vaksin ini, dan ini menjadi satu pemulihan bagi negara kami, terutama di bidang ekonomi. Kau tolong kami Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pergumulan hidup jemaat di masa pandemi ini. Ada begitu banyak jemaat yang mengalami kesulitan, ada dari mereka yang mungkin kehilangan pekerjaan, ada dari mereka yang usahanya mengalami penurunan. Kami berdoa ya Tuhan, sungguh memohon pemeliharaan Engkau di dalam kehidupan mereka. Engkau saja yang boleh menolong setiap mereka Bapa. Dan biarlah mereka juga melihat akan kehadiran Engkau di tengah-tengah kesulitan mereka. Dan mereka boleh mendapatkan kekuatan, mereka boleh ditopang. Sehingga mereka boleh terus menghadapi semua itu dengan satu rasa sukacita, satu rasa pengharapan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ya Tuhan dan kami rindu Engkau boleh menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia selama-lamanya. Puji Allah, Putra. Puji Allah, Roho Kudus. Puji Tuhannya Allahsa. Tuhan selamat sumber Maka sekali Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Oh.
saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hidup sebagai anak-anak Tuhan yang telah melakukan Injil-Nya dalam kehidupan kita.